rasa you boleh buat satu sesi, satu hari ni. Lepas itu you terpaksa rehat 2-3 hari. It's okay. It's okay. Okay? Lepas itu dalam seminggu mula dengan 2 sesi. Lepas itu 3 sesi, 4 sesi. Tapi ingat, jangan cuba capai itu dalam 2 bulan, 3 bulan. Ambil jangka masa, ambil 6 bulan dan sebagainya. Jangan terlalu kejar nak capai sesuatu dengan cepat. Okay? Alright. Dan pada long termnya, anda sekurang-kurangnya mesti buat 30 minit 5 kali seminggu. Sekurang-kurangnya. Right? Okay. I know many people give up. Many people, even me. Semester mula je, balik rumah dah pukul 7, manalah you rasa you nak bersenam lagi? So, I ada satu solution. Saya punya exercise machine, tak ada baju punya, memang pakai ni. Saya punya jenis macam berbasikal berdiri. Saya letak depan TV. Saya pilih satu program yang saya suka. So, saya tak perasan lah. Saya just tengok program tu dan buat dan setengah jam dah habis. Dan dia dekat dalam rumah. Alright? So, you kena cari satu masa di mana you boleh. I tahu, some of you even worse. I'm alone. Senang. I just have to take care of me. You all have to take care of husbands, children, house, everything, cucu. Alright? Okay? Everybody is in your care. But don't forget sometimes. Be some time for yourself. Tinggalkan masa untuk diri. Remember to get well, you kena jaga diri. Okay? You can talk about everything. Kalau you tak well, you tak rasa okay, no point. Okay? Then, ada masanya, adalah baik kalau you simpan satu diary yang kecil. Then, lepas berapa bulan, you can say, pada awal tu, saya hanya boleh jalan dari sini ke sana. Sekarang, saya dah sampai ke mana? Ujung. Yes. Itu akan memberi galakan kepada you. Right? Okay. Now, some of the cancer treatment, dia bagi you, lymphedema adalah bengkak. Rasa bengkak? Lymphedema dekat kaki. Depends. If you operate here. Operations here. Sometimes your leg become bengkak, or it could be related to other things, other treatment like chemo, especially chemo. Cuba buat senaman dalam. But if you still have surgical punya pembedahan punya scar, tunggu sampai dia sembuh betul dulu. Alright? Tapi kalau kaki yang bengkak, mungkin exercise dalam air itu sesuai. Kalau bengkak dalam tangan, lymphedema, some have very bad case, you pakai, dia ada macam compression punya. Agak macam amgat tu kan, letak aja. Now if you have arthritis in your leg, again, it is good to do maybe cycling. Beli jenis berbasikal, just bicycle. If not, then masuk ke bola, right? Then sometimes kerana mastectomy, you have scarring. Dia punya scar yang sangat teruk. Lepas tu your kulit rasa sangat ketat, suka nak stretch. Now, then cuba pilih kain yang ada beberapa jenis kain. I'm sure you, even the hospitals, they will help you sometimes. Jenis yang lembut, yang tidak akan irritate. Dia tidak akan menyukarkan your kulit. Okay? Because things like that, perkara macam ni, dia akan hardkan your keinginan untuk bersenam. See? So, kita cari cara untuk lakukan, ya. Juga ada orang tanya saya, boleh saya masuk gym? Boleh saya angkat beban? Saya sebenarnya, saya dah lama bincang dengan informatik, tapi tak pernah buat lagi. Saya sebenarnya, saya dah melibatkan diri dalam beberapa kajian kanser di mana kita sebenarnya nak, especially breast cancer, lepas operation, kita nak tengok angkat beban itu lebih mempercepatkan dia sembuh. Yes. Kita nak cuba. Sebenarnya boleh. Asalkan doktor kata, yes, you can start now, kita boleh. Tapi you kena minta bantuan daripada orang yang betul-betul tahu bagaimana nak atur senaman itu. Okay? Because kalau you tak tahu, you pergi ambil yang berat sangat tu, nanti luka lagi teruk. Okay? Biasanya, lepas you punya scarring semua dah okay, masuk ke gym, pilih sesuatu yang you boleh angkat antara 8 hingga 15 kali. Janganlah pilih satu yang you boleh buat 100 kali lah. That means, tak ada efek. Tak ada efek. Okay? You nak kesan dia, pilih satu, tak payah pergi jauh. Ada masanya, I ajar orang ambil, you tahu, botol kordil tu. Botol kordil kan ada satu tempat angkat tu. Saya isikan, mula isi dengan air. Isi dengan air. Lepas dia semakin kuat, dah okey, keluarkan air, I isi dengan pasir. Lepas itu, saya isi dengan batu kecil. Tak payah pergi gym pun. See? Alright? So, boleh angkat.
Tapi tak payah buat setiap hari. 2 hingga 3 kali seminggu boleh. Pilih beberapa senaman, macam kalau pembedahan di sini, buat untuk tangan yang dibedah tu lebih sikit. Okey? Buat tak, jangan melebihi 15 kali. Right? Jangan bagi dia berat sampai you tak boleh angkat 6 kali. Right? So yang bagus adalah antara 8 hingga 15. Dia sini tulis 12 kali, 15 kali. Okey? Ayat ini. No pain, no gain. Zaman dulu ah, saya punya trainer memang cakap tu lah. Dia kata kalau you nak bersenam tu mesti sakit. Kalau sakit tak sakit tu tak ada kesan. Salah. Tak perlu. Tak perlu. You hanya you buat lebih daripada biasa, badan you akan menjadi lebih kuat dan lebih cekap. Tak payah buat sampai sakit. Alright? Okay. Senaman lain untuk limpa, drainage limpa. Diaphragmatic breathing main maksud dia adalah bernafas secara dalam. Make sure you isikan. So dulu I ingat masa my operation, after that, at that time I punya balcony ya, tengok tempat ruang yang hijau tu, really nice. Tapi sekarang tak boleh dah, because tempat yang hijau yang cantik tu telah jadi hospital rehabilitasi jelas. So sekarang kalau saya pergi sana, saya tengok bangunan tu. Dulu saya hijau. So saya tarik nafas sampai penuh, lepaskan perlahan-lahan. Okay, jenis itu mungkin nanti Mr. Eng akan buat dengan lebih mendalam. All the senaman dengan pernafasan. Target to angkat punggung. Angkat punggung means that you baring dengan kaki you, punggung you atas tilang kan? Apa you buat adalah just tolak dia ke atas. It's good for this area. Okay, partial sit up. You kalau baring, bengkokkan lutut kan? Bengkokkan lutut, cuba bangun sikit-sikit. Okay, bangun sikit-sikit. Semua untuk kuatkan sini. Right? Dan bahagian leher. Bahagian leher boleh buat macam ni. Kiri. Just kata, I letak yes, no tu apa? Yes macam mana? No? Itu aja lah. Dan buat sini aja. Kiri kanan, kanan kiri. Jangan buat penuh full lah. Jangan buat full lah. Okay? Okay, lepas tu you boleh buat untuk bahu. Sebenarnya bahagian ni, I have many pictures lah. But today we don't have enough time. That's just the senaman alone lah. Dah budak saya ambil 4 tahun, takkanlah kita dalam 15 minit nak belajar kan? Alright, okay. So now, what is the big picture? Many of the cancer survivors, many of us, okay? There are many of us today, okay? Now sekarang, the long-term survival rate untuk kalau kita campur negara yang data yang kadar dia tinggi adalah lebih kurang 65%. 65% dia punya jangka masa hidup adalah quite long. Okay, so there are many of us survivors, and we can make our kadar hidup lebih lama dengan menggunakan senaman. Okay, dan bagi yang tak, I'm very happy for you. You don't have to go through cancer. Alright, I hope you never have to go through cancer. Tapi you boleh jadi your statistic lebih baik jika anda bersenam dari sekarang. Okay, dan ingat, senam tak bersenam dalam tangan you. You yang kawal. Tak ada siapa yang boleh kawal untuk you. You kena buat keputusan untuk bersenam atau tidak. You buat keputusan bagaimana you nak pulih. Okay? I think that's all. So, now, untuk saya, let's all keep healthy. Let's all be healthy. Dan jadi healthy itu adalah satu perjalanan yang enak. Alright, sekian. Terima kasih. Dengan jenis-jenis kanser kan, dan orang kata yalah, lepas tu contoh yang diberi pengalaman sendiri. So saya rasa bagi yang belum bersenam, boleh mulakan sekarang. Yang dah bersenam, mari teruskan. Yang kita pun ramai juga ada nurses di sini, so anda sebagai nurses di antara orang yang paling dekat dengan pesakit hospital, galakkan pesakit untuk bersenam, galakkan pesakit untuk aktif, dan juga galakkan untuk dia join aktiviti macam ni lah, aktiviti peer support dan sebagainya. So kita tak nak patient tu depressed je kat rumah, depressed je kat ward, sedangkan di luar, serta di sini, kita ada banyak maklumat yang dia boleh tahu lah ya. So saya rasa peranan anda sangat penting lah untuk membantu patient-patient di hospital terutamanya. Ya? Dan untuk sebagai tanda penghargaan
Ada apa-apa soalan yang burning question? Yes. Yang burning kalau tidak dia balik tak boleh dia tidur. Dapat nak tanya. Ada apa-apa soalan? Ya. Saya nak tanya dengan doktor tentang kenapa trend sekarang kebelakangan ni lah banyak pesakit-pesakit yang berusia selepas menopause mendapat breast cancer. Yeah, that's why actually the factors we still don't seem to know, but we did say that 60% seem to be from the hormone related. Post-menopause, this patut near the don't have that estrogen jahat tu kan? But we seem to have 40% of the cancers coming in there. I did try to look for something, but that's why I said there are many factors because doctor lagi tak tahu. But it is still showing that still exercise. Because exercise will try to avoid majority of the cancer. Hanya macam saya kata tadi, hanya lung cancer aja. Beliau tak nampak ada connection antara senaman dengan lung cancer. Okay, doktor. I have another question. Kalau you habiskan cycle kemo tu. Yes. Sebab ini saya nak relate to my friend. Yes. This Wednesday. Yeah. Dia tak complete with kemo. Yeah. Dia hanya buat kemo. Yeah. Yang keenam dia tak buat. Yeah. Lepas tu relax. Yeah. Datang balik. Yeah. And then totally disorder lah. Yeah. Jadi dia masuk hospital daripada 29 Januari tahun ni. Then 19 Februari dia meninggal. Breast cancer. 20 Februari. Breast cancer. And then dia adalah satu pesakit yang saya sendiri counsel. Yeah. Jadi saya rasa macam saya sedih sebab doktor benarkan dia untuk usah habis kemo dia tu. Sepatutnya doktor kena fikir kan nak jangka hayat lebih panjang untuk pesakit ni. I think that part, I'm not going to go in there lah because I feel that one is the doctor's, the oncologist's decision to do that. But from a dari perspektif saya sebagai, saya adalah apa yang kita panggil fisiologis senam. Okay? Maksud dia saya tengok sistem badan dari segi apa berlaku untuk senaman. Dan daripada pengetahuan saya, kemo dengan radioterapi ada masalah yang terbesar adalah dia depress immunity badan you. So ramai yang meninggal lepas treatment kemo dan sebagainya bukan sebenarnya daripada kanser tu tau. Kebanyakan banyak kes tu pada masa itu mereka mendapat jangkitan lain. My own cousin died, I tell you. She also had a relapse. Dan dia punya adalah in the end she died from lung failure. Her lungs gave up. Emphysema lung tu. So dia sebenarnya dia bukan direct dan pada masa itu. I'm not saying that cancer treatment. I'm not one of those yang kata cancer treatment akan kill you. Rawatan kanser akan bunuh you. Tidak. Tapi I rasa cara treatment, cara rawatan untuk kanser sekarang ada pelbagai. Ada pelbagai. Tapi nampaknya lah ada ramai yang juga tanya saya. Western medicine, perubatan barat itu nampaknya selalu bunuh sel banyak. Sel yang bagus pun dia bunuh. Ada orang yang kata macam pakai bom atom untuk bunuh semut. Tapi dan ada orang kata itu sebab that is one reason why ramai pergi bunuh. Really, that is one of the reasons. You see, other people dia cari alternatif. Maksud saya dia cari alternatif. Adakah alternatif ni betul ke salah? We cannot say yet also lah. Tapi ada ramai dia ada banyak.